Ahli-ahli yang berhormat, saya diberitahu bahawa Yang Berhormat Kinabatangan berhasrat untuk memohon maaf di atas pelanggaran peraturan mesyuarat oleh beliau pada Selasa 7 Ogos 2018. Sila Yang Berhormat Kinabatangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Datuk Pertua. Saya menyedari bahawa perbuatan dan ungkapan saya adalah merupakan satu tindakan unparliamentary dan melanggar peraturan mesyuarat 36/4 pada hari Selasa 7 Oktober 2018. Saya amat kesal dengan ungkapan tersebut dan sungguhnya saya dengan suci hati memohon maaf kepada Tuan Yang Pertua dan juga kepada Dewan Yang Mulia ini, terutama sekali ahli-ahli Parlimen Wanita. Saya memberi jaminan perkara ini tidak akan berulang lagi dan di masa hadapan, dan dengan rendah diri berharap permohonan maaf saya ini dapat diterima dengan suci hati, terutama sekali mit sahalam. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Alhamdulillah Yang Dipertua, saya telah mendengar ucapan mohon maaf daripada Yang Berhormat Kinabatangan. Dan saya mendapati bahawa Yang Berhormat Kinabatangan telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa hadapan. Kinabatangan, saya percaya semua anggota ahli Dewan Yang Mulia ini hendakkan Dewan ini menjadi world class parliament. So saya amat berharap dan kita harus mengamalkan perbahasan-perbahasan yang berkualiti. Jadi tidak bermanfaat dan membuang masa untuk melayan isu-isu remeh yang tidak patut berbangkit langsung. Kerajaan baru mengamalkan sikap yang terbuka dan toleransi yang tinggi. So dari itu saya amat berharap kita buang tabiat yang buruk untuk memertabatkan Dewan Yang Mulia ini. Jadi saya harap kita dapat mengembalikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bermaruah, dan dengan itu saya menerima permohonan maaf Kinabatangan dan amat berharap Kinabatangan akan dapat mengawal emosi dan tidak mengulangkan lagi perkara-perkara yang telah terjadi kerana kita hendakkan Malaysia yang baru, Malaysia yang bermaruah, Malaysia yang bermartabat dan mempunyai Dewan Yang Mulia yang world class standard. So dengan itu saya menarik balik usul yang dikemukakan. Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, memandangkan Yang Berhormat Kinabatangan telah memohon maaf dan diterima usul telah ditarik balik, saya menganggap perkara ini sudah selesai dengan sebaik-baiknya, dengan semangat ukhuwah. Tahniah bagi kedua belah pihak kerana meningkatkan kedudukan Dewan Yang Mulia ini. Sudah selesai Shah Alam dengan sebaik-baiknya. Ya, usul. Ini berita benar.